الله أكبر. Hah, terlepas lagi solat tahajud. Okey, dah siap dah pakai telekung ni. Bangun eh, jangan tak bangun. Kalau tak bangun juga, hei. Alamak, terlepas lagi. Masya-Allah. Jadi ustaz, mungkin ramai yang bertanya, apa itu solat tahajud dan kenapa kita digalakkan untuk menunaikannya? Solat tahajud dari segi bahasa bermaksud untuk tinggalkan tidur atau terus berjaga. Dari segi istilah pula, solat tahajud bermaksud dua rakaat yang dikerjakan pada waktu malam selepas solat isyak walaupun selepas tidur seketikalah. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyaba'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Surah Al-Azim yang bermaksud, bangunlah pada waktu malam serta kerjakanlah tahajud sebagai solat tambahan bagi kamu. Mudah-mudahan dengan solat tahajud ini, Allah membangkitkan kita dan tempatkan kita bersama golongan yang terpuji. Mungkin ustaz boleh kongsikan cara untuk menunaikan solat tahajud dan haruskah ianya dilakukan dengan jumlah rakaat yang tertentu? Solat tahajud ni sekurang-kurangnya dilakukan dalam dua rakaat seperti mana Nabi SAW bersabda, "Idza qama ahadukum minal laili falyaftatih solatahu bi raka'ataini khafifataini." Yang bermaksud, jika kamu bangun malam, maka mulakanlah dengan dua rakaat salat. Kita mulakan solat tahajud kita dengan niat berikut. Usalli sunnata tahajjudi raka'ataini lillahi ta'ala. Yang bermaksud, sahaja aku solat sunat tahajud dua rakaat kerana Allah Ta'ala. Dalam masa yang sama, sekiranya kita tak mampu untuk melafazkannya dalam bahasa Arab ataupun menghafalnya, kita boleh niatkannya dalam hati. Allahu Akbar. Lafazkan takbir atau takbiratul ihram dan solat dua rakaat, selesaikan solat dengan memberi salam. Rakaat bagi solat sunat tahajud ini tidak terhad kepada rakaat yang khusus. Ia boleh dilakukan seberapa banyak yang kita inginkan asalkan ia dilakukan berpasangan dua rakaat dengan satu salam. Jadi kalau kita ingin solat empat rakaat solat sunat tahajud, kita tak boleh melakukannya sekaligus tanpa putus seperti dalam solat isyak. Jadi apa yang kita boleh lakukan adalah untuk memberi salam sebagai pemutus antara dua rakaat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, solatul laili masna masna. Al-Quran yang bermaksud, solat malam itu dilakukan berpasangan, iaitu dua rakaat dengan satu salam. Untuk pengetahuan semua, ada perbezaan antara qiyamul lail dan solat tahajud. Jadi ustaz, apakah perbezaan di antara solat qiyamul lail dan solat tahajud? Dalam pendapat yang masyhur, qiyamul lail adalah segala solat-solat sunat yang dikerjakan selepas solat isyak dan di antara solat isyak hingga solat sebelum subuh. Dalam erti kata lain, solat sunat tahajud ni hanya boleh dilakukan jika seseorang itu sudah pun melakukan solat isyak dan tidur buat seketika. Maksudnya, solat tahajud ni adalah sebahagian daripada amalan-amalan qiyamul lail. Jadi, walaupun pendapat yang masyhur mensyaratkan tidur untuk menunaikan solat tahajud, ada juga beberapa ulama yang berpendapat tidur itu bukan sebahagian daripada syarat untuk menunaikan solat tahajud. Jadi ustaz, bila kita sebut qiyamul lail, kita sering gambarkannya sebagai solat-solat sunat malam. Walhal, qiyamul lail adalah untuk menghidupkan malam kita dengan amalan-amalan ibadah seperti membaca Al-Quran dan zikir. Cuma ustaz, adakah dari situ maksudnya kita perlu untuk menghidupkan sepanjang malam?
Walaupun Qiyamulail bermaksud untuk berjaga malam, kita tidak perlu untuk berjaga sepanjang malam untuk mendapat ganjaran Qiyamulail ni. Cukup saja untuk kita bangun sebahagian daripada malam seperti firman Allah yang berbunyi dalam surah Al-Muzammil, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qumil laila illa qalila, nisfahu aw inqus minhu qalila, aw zid 'alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Surah Allahul Azim yang bermaksud bangunlah, yakni solat pada waktu malam selain dari sedikit masa, iaitu separuh dari waktu malam itu ataupun kurang sedikit dari separuh itu, ataupun lebihkanlah sedikit daripadanya, dan bacalah Al-Quran dengan tartil. Alladhi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Solat sunnah apa lagi yang boleh kita lakukan untuk menghidupkan Qiyamulail? Kita juga boleh menunaikan solat sunat taubat, solat sunat hajat ataupun solat sunat istikharah. Solat-solat sunat yang disebutkan itu boleh dilakukan dengan dua rakaat, sama seperti solat sunat tahajud yang bahawasanya Allah memberikan ganjaran pahala yang berganda. Dan di antara solat-solat sunat yang boleh kita lakukan dalam Qiyamulail adalah solat sunat witir sebagai penutup daripada solat-solat sunat yang disebutkan. Ustaz, boleh kongsikan kita cara untuk menunaikan solat sunat witir? Jadi solat sunat witir ni adalah solat yang dilakukan atau didirikan dengan bilangan rakaat yang ganjil, sekurang-kurangnya satu rakaat dan paling banyak adalah 11 rakaat. Walaupun ia boleh dilakukan dengan satu rakaat sahaja, tapi kita tak digalakkan untuk membiasakan diri kita dengan hanya satu rakaat sahaja. Jadi justru tu para ulama kita berpandangan bahawa solat sunat witir ni lebih lengkap jika dilakukan dengan bilangan 3 rakaat. Cara terbaik menunaikan solat witir 3 rakaat ini adalah dengan melakukan 2 rakaat yang berasingan dengan satu salam, kemudian mengakhirinya dengan satu rakaat berserta satu salam. Ia menjadikan 3 rakaat. Jadi Ustaz, boleh tak kita lakukan solat sunat tahajud jika kita sudah lakukan solat sunat witir sebelumnya? Boleh Ustaz. Walaupun kita digalakkan untuk melakukan solat witir sebagai penutup solat kita, kita masih boleh melakukan solat sunat tahajud selepas itu. Sebagaimana Nabi SAW bersabda, Ija'alu akhiru solatikum bilayli witron, yang bermaksud, jadikanlah solat witir sebagai akhir atau penutup bagi solat malam kamu. Jadi ini sering berlaku kepada mereka yang tidak pasti sama ada mereka akan bangun sebelum subuh ataupun memilih untuk solat witir selepas solat tarawih. Ini jelas dalam amalan khalifah kita yang pertama, Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, yang memilih untuk lakukan solat sunat witir sebelum tidur. Manakala Sayyidina Umar pula memilih untuk tidur dahulu dan bangun untuk solat sunat tahajud serta mengakhiri malam itu dengan solat sunat witir. Ustaz, bagaimana pula pada mereka yang ingin mendapatkan fadilat solat sunat tahajud tapi tak dapat nak bangun sebelum subuh? Jika seorang tu dapati bahawa beliau susah untuk bangun untuk solat malam, dia boleh isikan waktu malamnya dengan solat sunat ataupun ibadah lain sebelum beliau tidur. Seperti mana yang dikongsikan sebelum ini, Qiyamulail ni tidak perlukan tidur dahulu. Seseorang tu pun boleh meletakkan niat untuk bangun solat tahajud sebelum beliau tidur. Ini juga bermaksud membuat persiapan seperti meletakkan jam lucing ataupun tidur awal. Jangan kita sekali-sekali pandang rendah kepada niat baik kita untuk melakukan solat malam. Dan di antara caranya untuk kita mendapatkan fadilat solat tahajud ataupun Qiyamulail, kita digalakkan untuk mendirikan solat isyak dan solat subuh dengan secara jamaah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini berdasarkan hadis baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla al-isha'a fi jama'atin faka'annama qama nisfa al-lail, wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah." Yang bermaksud, barang sesiapa yang mendirikan solat isyak dengan secara jamaah, maka baginya adalah seperti telah mendirikan setengah malam. Dan barang siapa yang telah mendirikan solat subuh dengan secara jamaah, maka seolah dia telah mendirikan seluruh malamnya. Semoga amalan kita semua diterima dan diberi peluang untuk mendirikan solat tahajud.